semua keresahan-keresahan ini. Kegelisahan manusia. Bukankah ada perbedaan antara pengarang dan penerjemah? Tapi ini bisa dikatakan pengarang, karena pengarang aslinya tidak dikenal di sini. Jadi dapatlah dikatakan bahwa Khairil adalah pengarang. Pulanglah dia si anak hilang. Tidak bisa. Tetap saja kita katakan kalau dia seorang penerjemah, bukan seorang pengarang. Dan lagi pula, para pengarang aslinya Andre Jit dikenal di sini. Kamu tahu, tapi yang lainnya, Im, kamu kenal Andre gitu? Tukang becak juga tidak kenal Khairil. Kamu ya tukang becak? Ya saya sama dengan tukang becak sebagai manusia. Gi, kenapa sih lo harus ngalang terus? Padahal kan nilai lo gak jelek-jelek amat. Jelek kan nilai gue. Han, kita gak mungkin bisa hidup bebas begini kalau bukan karena melawan. Soekarno, Hatta, Syahrir, mereka semua berani memberontak dan melawan. Mereka berani melawan semua kesewenang-wenangan. Guru yang tak ada tahan kritik boleh masuk ranjang sampah. Guru bukan dewa dan selalu benar. Dan murid bukan kerbau. Saya tidak terima nilai saya diturunkan jadi segini. Tapi, kamu sudah minta maaf kepada Bapak Aris. Nilai Asep lebih bagus jauh daripada saya. Itu karena dia kemarahan Bapak. Benar begitu kan, Pak? Gak bisa, Ma. Saya gak terima. Saya yakin nilai saya baik. Saya jauh lebih pintar dari anak-anak yang lain. Ini pasti karena guru-guru dendam sama saya. Sudah lagi. Kamu mengulang saja. Pak Chan bilang masih bisa mengulang. Belum rugi umur. Gak bisa, Ma. Sekarang gini. Mama percaya gak? Saya bisa. Saya pintar. Saya banyak membaca. Mama percaya gak? Ba, ngomong, Ba. Saya sudah banyak membaca. Sudah lagi. Gak bisa. Pokoknya saya gak mau pulang. Cekan saya sekolah lain. Saya buktikan nanti. Sebenarnya